حي على الصلاة. حي على الصلاة. Iya, mesti nenek bangun. Hayya lal-falah. Nenek. Hayya lal-falah. Nenek. Allahu Akbar, Allah. Baru. Untuk kapan? La ilaha. Nenek. La ilaha illallah. Siapa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya lash-shalah, hayya lal-falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo, serangga, sadar kamu. Sadar. Ayo kamu, kamu sadar. Sadar kamu. Nanti nenek bangun, bang. Sadar kamu. Mana nenek tuh? Mana nenek tuh? Nenek bangun. Serangga sadar kamu. Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wasapar, 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 wasapar. Bismillah. Allahu la ilaha illallah. Wasapar, wasapar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Gila lo. Kamu yang gila. Aku gila. Nanti kau diserang dengan Allahu la ilaha illallah. Nenek. Nenek ini. La ta'budu illallah. Nenek. Samawati. Nenek. Mana nenek itu? Mana nenek itu? Gak ada nenek itu. Kali ini kamu harus benar-benar bertobat dan kamu harus sadar. Seperti halnya Mas Rangga. Bukan seperti ini. Murso. Nenek, nenek. Tuh banyak yang nyari kamu loh. Banyak yang nyari kamu loh. Kamu umur sadar. Pigeon, pigeon, geng. Ah, banyak nyari kamu nih. Banyak nyari kamu, tolong kamu sadar, sadar kamu. Mau. Kenapa kamu seperti ini? Mau. Aku mau sama nenekku. Nenek siapa? Nenek peot itu, nenek bosok itu. Kau takut aja kok. Busuk tuh. Aku busuk. Nenek busuk tuh. Aku busuk. Oh, dimakan codot dia tuh. Oh, sifat busuk kayak yang di sana. Kayak mana? Aduh tuh. Nenek. Allahu la ilaha illallah. Pigi kau. Solawat. Pigi, pigi, pigi. Soluala. Pigi. Kenapa kak? Saya mau solawat loh. Solawat apa sih? Ya kamu tadi nyanyi, saya diem aja. Dan saya mau sholawat kamu, sibuk. Gimana nih persahabatku? Coba komen-komen, bantu saya lah, bantu saya. Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan ini? Apa yang harus... Serangga, sadar kamu. Sadar. Gumoh saya lihat kamu nih. Nenen. Hah? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu banyak tadi yang jadi gila-gila ini seperti serangga ini.
Makanya dia seperti itu tuh. Kamu tuh sadar, Star. Sadar. Jalan yang baik itu kamu harus sadar. Sadar kamu. Nenek. Nenek. Kamu harus sadar nih. Kamu harus sadar. Kamu buat perempokan nggak bisa nih. Kamu harus buat kayak perempokan. Buat. Nenek. Nenek. Mors. Duduk. Nenek. Lailailah. Kamu tuh harus. Pak nenek. Kur. Kamu harus sadar. Sebentar. Sadar kamu. Sadar. Nenek. Sadar. Nenek, aku disiksa. Sadar kamu. Aduh. Nenek. Harus. Aku disiksa, nek. Ayo, bro. Nenek. Sadar, benar-benar sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek. La ilaha illallah. Nenek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadar kamu. Tunjukkan resistensi, bu. Sadar. Kamu udah sadar dong? Kamu sadar nggak? Hah? Astagfirullahaladzim, apaan ini? Gimana saya tahu? Astagfirullahaladzim. Kamu nih. Tutup itu. Nenek bajingan itu. Kenapa nenek tendre? Itu yang sudah membuat kamu gila. Satu hari kamu gila seperti itu. Membuat beban. Sudah. Capek saya. Ketika saya sorawat, kamu ngamuk-ngamuk. Nggak terima. Kamu kok nyalahin saya? Duh, memangnya seperti itu kamu? Saya kan gak sadarkan diri, Ndri. Saya gak sadarkan diri, loh. Kamu kan gak bisa nyalakan saya. Kalau saya sadar diri, mungkin saya bisa tahu. Berarti kamu ini udah sadar? Berarti kamu ini udah sadar? Hah? Kita harus bertanya sama guru, Ndri. Kita harus bertanya sama guru. Tanya apa? Apakah kita menyerang dia itu bisa menjadi hilang sadar? Saya sudah tanya itu. Ke Mas Terhan. Karena Mas Terhan pernah melawan nenek itu. Jadi gila. Seperti halnya seperti kamu. Ada ular nih. Hah? Mana tadi? Nggak ada. Kamu udah benar-benar sadar kan? Kamu benar-benar sadar? Alhamdulillah. Kita ini dibilang nggak boleh melawan nenek itu, karena kalau nenek itu kita lawan kita bisa gila total. Kamu kemana? Karena sebab ini nggak aman, Dri. Sini aja. Nggak aman. Tadi saya tadi cari kemana tadi? Tadi kemana? Ya Allah. La ilaha illa quwata illa billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Walau dolin. Oh ini besar. Ini besar. Ini besar. Ini besar. Besar. Ini besar. Aduh, Allahu Akbar. Mau kurikin utang lagi. Kenapa? Nenek itu. Kan sudah saya katakan. Kamu satu hari loh, satu hari satu malam kamu seperti itu. Gila gitu. Aduh. Jadi kamu sini nyari saya. Sini sini. Sini aja aman. Aman tenteram dan damai. Coba saya pengin tahu ketika kamu seperti itu apa yang kamu rasakan gitu. Cuma interogasi kamu nih, ha? Sajib. Ya persahabatku ya. Jadi saya ini enggak tahu ya, kenapa gitu. Kenapa ketika melawan nenek itu jadi gila gitu, total lah ya, saya enggak tahu. Orang itu kayaknya cepet lah gitu. Cepet sadarnya, dia kok lama kali gitu ya. Saya heran gitu. Apa karena tepuk kepalanya apa, dia jadi seperti itu, kita enggak tahu. Jadi, kita harus berhati-hati lagi. Pokoknya pada intinya, kepala saya dipukul itu udah saya enggak tahu lagi dia. Enggak tahu lagi dia, sumpah. Di sana saya pun enggak tahu lagi nak kemana, Andre. Saya merasa ternodai, Andre. Siapa menodai kamu? Nenek itu, hah? Saya enggak tahu, Andre. Coba kamu iling-iling, yang tahunya saya tuh dipukul kepala saya udah enggak ingat lagi. Ini kurang ajar nih. Ini enggak ada nih nama si sayembara telek ini semua. Apalah kamu, Nindrin. Buat apa kayak gini nih? Itu guru loh yang ngomong gini. Meskipun guru, ya. Ini taruhannya lebih parah loh daripada yang lain, daripada mat-mat itu. Saya yang bisa gila. Betul, saya bisa gila jadinya. Ya sama saya. Saya udah jadi. Bunda Mawar. Hilang gara-gara kota itu. Sekarang nenek itu. Bisa membuat jadi gila. Berarti orang-orang gila di luar sana nenek itu yang buat umumnya? Gak tahu juga, Andri. Orang kita ini gak ada yang sadar sedikit loh. Coba kamu kontak ke satria lain itu seperti itu juga enggak. Saya mendapatkan informasi seperti itu. Ya udah. Tapi kok kamu cepet? Kamu lama kali. Tapi gitu. Kenapa kamu merepet-merepet, Andri? Gak bisa ini. Apakah kita harus jadi gila juga gitu? Melawan dia ini kayak mana gitu? Kita melawan dia itu malah kita jadi gila gitu. Saya bingung nih. Itu melebihi daripada nenek siluman yang sudah mati itu ya. Bunda Mawar. Bunda. Bunda Mawar. Bunda Mawar. Tapi kuanya saya gelap netizen. Bunda Mawar. Bunda Mawar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu? Itu apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu apa, netizen? Netizen, itu apa? Itu beneran. Itu beneran. Itu beneran apa itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iya kan nomor dua, ya kan astagfirullahaladzim. Syiratul mustaqim, syiratul lazina, anam talim, wa makbum, bela mula dolin, amin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kulungu'at, Allah somat, lam yunik, lam yunik, walam yaku lagu kufuan ahad. Hantu! Hantu dalam! Hantu! Lari! Lari! Astagfirullahaladzim, ya Allah! Ya Allah, astagfirullahaladzim! Apa itu, ya Allah? Ya Allah, astagfirullahaladzim! Ya Allah! Astagfirullahaladzim, ya Allah! Apa itu? Apa itu, ya Allah? Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim, saya nggak salah lihat ini, kan? Saya nggak lihat. Saya nggak salah lihat, kan, netizen, kan? Saya nggak salah lihat, kan? Apakah kalian melihatnya? Tapi... Astagfirullahaladzim, saya nggak salah lihat ini, asli itu asli, asli benar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, asli itu benar-benar asli. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, ya Allah, mana tadi dia, kemana tadi dia, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, benar sekali, benar. Saya nggak salah lihat, itu memang benar itu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata benar, memang iya. Ya, saya mau pulang, astagfirullahaladzim. Bunda Mawar, Master, Guru. Beneran, saya mau pulang. Gimana ini? Saya mau pulang. Tolong. Astagfirullah, ya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Hantu, tolong. Saya mau pulang, tolong saya mau kembali ke padepokan, tolong saya, benar, saya takut, tapi di mana jalan pulangnya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya benar-benar sudah tidak tahan. Saya tidak kuat, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mama, tolong, jangan ganggu saya mau kembali, tolong, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong, jangan, saya mau pulang, jangan, tolong, amit, Mbak, amit, saya mau pulang, Mbak, tolong, Mbak, jangan, Mbak, saya mau pulang, Mbak, jangan, Mbak, saya mau pulang, Mbak, permisi, Mbak, tolong, benar itu, tolong, astagfirullahaladzim, hantu dalam. Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, benar hantu, tolong, saya mau pulang, astagfirullahaladzim, ya Allah, benar, iya, benar, saya mau pulang, tolong, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Salawat. Salu ala ayi. Apakah ini sudah aman? Apakah ini benar-benar sudah aman, netizen semua? Saya harus cari tempat istirahat. Saya harus cari tempat istirahat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kalian bisa lihat. Saya benar-benar sudah tidak kuat lagi. Saya lelah sekali. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam. Saya tidak enak. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar sampai masuk angin karena saya kelaparan. Tapi saya harus bisa mencari jalan keluarnya. Saya harus bisa. Tolong. Tolong. Siapapun tolong. Tolong. Saya mau keluar dari sini. Tolong. Tolong. Bunda Mawar,
Kenapa, Nek? Kenapa kamu menggigit saya terus? Tapi ini udah di depan loh. Jangan kau ganggu aku. Saya mau mengganggu siapa gitu. Kamu akan merebut kotak itu kan? Itu sudah menjadi amanah tujuh turunan bagiku. Iya, saya tahu memang itu amanah tujuh turunan. Tapi sebenarnya saya ingin tahu permasalahannya itu apa, kenapa kok sampai keturunan kalian itu sampai seperti itu. Bahkan wajahnya itu ya, maaf cerita, sama persis seperti dirimu. Karena itu ialah sandang panganku. Dia yang membuat aku kaya raya. Lebih baik kalau memang Anda tidak ingin memberikan kotak tersebut, silahkan bawa pergi jauh-jauh, tapi dengan satu syarat, buanglah apa yang sudah kalian tanamkan kepada anak itu. Jangan menasihatiku. Saya tidak menasihatimu. Itu adalah urusanku. Karena itu amanah dari keluargaku, dari leluhurku. Menyingkirlah kalian. Ah, lari, 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 lari. Jangan sampai kita serangan. Pergi aja, benar, pergi, benar, pergi. Kita harus pergi dulu. Tapi tuh wajahnya emang kayak gitu tuh, Masa. Hah? Saya lihat wajahnya tuh kayak hancur gitu ya. Emang bener. Wajahnya emang seperti itu. Relax. Salawat salu alaihi salam salawat salu Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimu habibana ya sayyidina. Gimana nih kira-kira? Aman sih aku. Kayaknya dia nggak ikuti sih. Ini nggak tahu juga tiba-tiba muncul kayak tadi. Saya tuh terkejut loh. Tiba-tiba di samping gitu. Nah, nggak bisa lah kayak gitu. Azar, dengan kamu apa? Itu ada apa? Coba kamu lihat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mana karya? Aku tahu juga. Aku akan membuat perhitungan terhadap karya.
Jika karya tidak datang, maka aku tidak akan melepaskanmu. Kau tidak akan bisa keluar dari sini. Urusan itu tidak ada kaitannya denganku. Saya sudah mengatakan bahwasanya guru saya itu sedang menuju mengurusi keturunan kalian. Jika kau tidak suka, baik, saya tidak akan mengganggumu, karena saya tahu kamu adalah orang sakti. Aku sudah mengajari tempat ini, dan kamu sudah masuk ke alamku. Tanpa karya, kau tak akan bisa keluar. Saya tinggal di masa. Maaf. Kali ini aku mundur. Aku tidak ingin berurusan dengannya. Kita pergi dari sini. Ayo. Dia tiba-tiba mengepung, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Nanti kita berhenti dimanapun, dia tiba-tiba bisa muncul lagi. Ya itu jadinya ngerasa aneh aja. Ada sih. Astaga. Suaranya masih terdengar. Iya, suaranya. Perjalanannya ini ikuti lagi, Mas. Hah? Perjalanannya ini ikuti lagi nih. Ikuti lagi. Iya. Saya enggak tahu. Cara dia mau ikuti lagi. Enggak, kita pergi aja lagi. Pergi lagi. Nah. Allahu Akbar. Allah, kenapa bisa di situ? Aku katakan, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Karena aku sudah menguncinya. Perasaan tadi dia di belakang lah. Iya. Oke. Oke, sekarang gini, Nenek, saya tidak akan mengganggu urusan Anda, saya tidak akan mencari kotak Anda. Kita stop sampai sini, jangan temui saya lagi. Saya akan mencoba keluar dari tempat ini. Tapi ingat, untuk yang terakhir kalinya, jangan pernah temui saya lagi. Karena menyakitkan. Sama, saya juga takut dulu. Stop dulu lagi. Cepat pergi, Mas. Apa? Ayo, harus berhadapan dengan kalau menginginkan kotak itu. Saya akan sampaikan. Bisa putih. Pergi. Ya, terkejut saja. Kemana lagi nih, Azor? Nanti ini ikuti lagi deh. Saya yakin kami ikuti lagi. Astagfirullahaladzim.
wait, tunggu dulu. Apa? Perasaan jalannya nggak ini kan? Oh iya, saya baru nyadar. Iya benar mas, kita nggak jalan sini lah. Tuh, kenapa jadi bingung saya? Iya bukan ini jalannya, bukan. Nah iya nih mas, sebenarnya ini kerjaan dia nih mas. Tadi dia kan mengatakan bahwasanya dia tidak akan bisa keluar. Nah itu harapannya sudah dipagari. Jangan-jangan emang kerjaan dia nih mas, saya yakin ini. Mana nih, gimana sahabat-sahabat? Bukan mungkin sekarang kita sudah disesatkan lagi ya. Tapi kayaknya dia memang nggak ikut lagi sih, cuman kita nggak bisa keluar ini kayaknya. Saya jadi ngerasa bingung saya nih. Gimana mau bersabar-sabar nih? Karena nggak ada sih, nggak ada ngeringkut lagi, nggak ada. Kamu coba aja, saya mau apa? Mencoba, mencoba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaga, kamu kenapa? Kamu bisa muntah darah kamu?
luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya kita bisa keluar nanti. Bisa. Bisa. Oh. Cuma kita cari jalan lagi. Memang pagar itu luar biasa sekali. Bunda, aku tahan lah Bunda. Mbak Terti gimana? Udah ketemu belum sih? Kamu tanya sama saya. Saya tanya sama siapa? Tapi, kemana dia ya? Ayo kita cari dulu, Sir. Ayo. Gimana kamu? Tadi bok. Keluar lah. Astagfirullahaladzim. Gimana kamu? Kamu juga ketemu hujan ya? Astagfirullahaladzim, benar yang kata saya bilang. Itu dia. Itu? Serius? Iya. Itu kata itu. Hati-hati, kalau dia ingin bergerak lagi. Nah, kita... Jangan sampai dia itu bergerak. Astagfirullahaladzim. Gerak masa? Iya, saya melihatnya. Sekarang saya melihatnya. Saya... Ya Allah, ya Allah. Allahumma. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu masa, itu. Dia bergerak. Sama kamu, lihat lagi. Difokuskan. Itu benar tuh kata itu. Eh, geser mas. Enggak ada talinya kan? Allahu, Allahu Akbar. Ini enggak ada talinya. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ika, kamu jangan mendekat. Jangan mendekat, eh. Jangan. Sujud. Allah. Oh, sujud. Oh. Sujud lagi. Oh. Wah. Sujud. Kak. Kamu apa? Kita sembunyi. Kita sembunyi. Kita sembunyi. Seperti ada yang apa? Penunggunya tuh terlihat atau enggak sebenarnya? Penunggu tidak terlihat. Saya enggak tahu seperti ini kenapa. Seperti dia menyerang gitu. Masa kota bisa nyerang? Aneh banget. Karena kota itu berisi, itu ada pengendalinya. Oh, saya menunggu tadi ini. Allah. Astagfirullah. Rupanya ini yang dirasakan para kesatria-kesatria semua. Wah, tenang. Kamu apa, Mas? Astagfirullah. Di atas. Di atas itu. Di atas. Di atas. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Bangun Mas, ayo bangun. Kota itu sangat real. Liar. Sabar. Kita harus ngecek dia di mana. Ini lewat. Blur. Ini blur dia nih. Bagus Mas. Kamu gak apa? Bagus. Blur, astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Di mana itu? Suara. Sejum blur. Ini blur parah sih. Allah Akbar. Mana kita Mas? Kita harus cek dulu kondisi di depan bagaimana. Oke. Kalau kita baik, berarti kita akan jalan. Yuk, ke mana nih? Kita kesana dulu. Kesana. Ini kayak kita digiring masuk ke dalam ini. Iya. Ini ada apa ini? Kita mau keluar. Kita ngarahnya ke dalam karena dia tadi di depan. Kita mau keluar kenapa nggak bisa? Ini kita makin masuk ke dalam coba temunya. Lihat, sudah nggak ada apa-apa di sini.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita masuk ke dalam terus. Gimana nih Mas Far? Kamu kita, yakin terus ke dalam? Kita ikuti aja. Kalau enggak kita yang mati di depan sana. Tapi kita makin kena. Jangan sampai kejadian kedua kali. Yaudah ya, belum. Para kesatria hilang. Astagfirullah. Diam, jangan timbulkan suara yang memancing seperti itu. Astagfirullah. Ada suara nenek tertawa. Hah? Astagfirullahaladzim. Saya dengar sih. Beneran? Iya kan? Ayo, yuk, kita ke depan lagi. Pelan-pelan. Jangan terlalu terburu-buru. Ini makhluk sangat kuat. Oke. Pelan. Nah. Kalian sambil dengarkan suara itu fokus. Dari mana suara nenek itu? Dari depan ya. Kotak itu sebenarnya kotak apa sih? Gak mungkin itu hanya mengisi. Hanya astagfirullahaladzim ya Allah. Hanya di dalam itu hanya rapalan-rapalan, tidak mungkin. Itu pasti ada benda yang menunggu dia itu. Saya yakin pengendali kotak itu jauh lebih hebat nih. Suara nenek-nenek nih. Tiba-tiba ada jen. Saya enggak tahu. Astagfirullah. Apa itu Master? Dari atas? Enggak mungkin. Suara dari atas. Ayo kita masuk ke depan. Udah panik nih Master. Jadi kita masuk ke dalam nih. Ya enggak apa. Kita masuk ke dalam aja. Kita kan cari jalan keluar dari sini. Ya Allah, lindungilah. Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Kebelaset saya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini jalan bukan sih. Kayak saya ditarik tadi. Hah? Ini jalan. Jalan ini kayaknya. Maju ke depan. Itu di depan jalannya. Aduh, kok kayak saya jadi bingung gini sih? Loh, padahal saya sering masuk kemari loh. Kenapa kayak saya baru nampak lingkungan ini nih? Ayo, terus. Kayak linglung gitu Mas. Kamu kayak linglung, saya kayak... Kayak aneh gitu nih. Hutan ini sawitnya biasanya berjejer. Ini kenapa kok sawitnya ngaca ini? Pohonnya ini ngaca ini. Gak kayak biasanya. Pohonnya ngaca. Aduh, saya bingung Mas. Sumpah. Terus aja. Kamu jangan takut, Ya apa lagi? Ke depan terus. Ini kita udah jauh Mas. Iya, saya tahu. Ya Allah. Ya banyak istighfar aja dirimu. Terus. Itu kayak depan tuh jalan tuh. Ada apa? Udah, sayang. Jangan panik. Kita terlalu ke dalam Master. Ya terus gak apa, kita masuk ke dalam terus ya. Kita terlalu ke dalam Master. Iya, slow aja slow. Kalau gak salah di situ ada tekongan sebelah kanan nanti. Kalau gak silap saya ya. Nah kalau kamu silap gimana? Karena ini saya udah sering ngelari. Tapi kayak ini kok hutan ini kok ngaca gitu. Ah itu bener ada sih tekongan sebelah kanan tuh. Saya sambil baca-baca salawat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini hutan angker, memang benar-benar angker. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Apa itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunggu kayak itu kok sudah tua kali itu. Ini seperti ada yang aneh nih. Apa seperti ini?
Ayo, ayo. Kita lihat sebelah kanan. Ini dia buat jalan kita. Ini kita sudah dapat jalan. Kalau kenal. Aduh, ini betul banget, pasar. Ya. Hati-hati, ya. Ketan, pasar. Sini. Keluari. Nggak boleh sampai kota ini hilang lagi. Saya harus nangkep kota ini. Supaya Bunda mau dapat kembali kepada kita. Nggak peduli saya. Ya, mati. Kamu kenapa? Aduh, tanganku basah. Akbar, ini gimana nih cara ngidupinnya? Lampunya mati. Tanganku basah, sakit sekali. Gimana nih? Sakit sekali. Alhamdulillah, itu. Apa ini? Sakit. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, kulit saya melepuh. Mana? Itu. Kenapa itu ya? Sampai kulitnya seperti itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kotanya? Kotanya mana? Kotanya mana nih? Sakit banget. Sakit banget, panas. Gimana nih? Aduh. Aduh, saya juga bingung. Aduh, gimana ya? Ya, sakit sekali. Kita obati ya. Kita balik ya. Enggak. Jangan dipaksa. Enggak. Tangan kamu tuh. Aduh, kulitnya kok ngelupas kayak gitu. Serem sekali. Nyih. Astagfirullahaladzim. Jimmy. Nih, kita balik atau kita jalan terus? Apa itu? Gimana suaranya? Mana suaranya? Gimana? Astagfirullahaladzim. Mana kotak? Kotak jalan, di mana kau? Enggak ada ya. Tangan saya, ya Allah. Allah! Nih. Astagfirullahaladzim. Nih, kotaknya nih. Nih. Saya ini enggak boleh. Saya tangkap pakai baju saya. Pakai sadar saya. Mana dia? Loh. Mana nih? Sial. Ini kotak ini benar-benar main mempermainkan. Ya kali aku perang sama kotak. Enggak masuk akal. Saya buka cadar saya tangkap dia. Karena itu panas. Kau pakai kain kayaknya enggak panas. Kita cari. Coba. Gimana kotaknya? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Di badar tengok. Hah? Kita tangkap ya. Aduh. Bertahan nih. Aduh. Allah Akbar lagi. Alhamdulillah. Rasulullah. Kita tangkap. Kita tangkap nih kotaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Muhammad. Sialan, mana kamu? Malah tercorong kok kayak gini. Mana kotaknya? Aduh. Mana kotaknya? Hampir dapat, Adi. Mana kotaknya? Sial. Hah? Ini mempermainkan saya nih. Mana kotak? Kayak kodok ya, lompat-lompat. Ini mana kotaknya nih? Gak tau. Kita jalan lagi. Yakin? Dalam sana bahaya loh. Gak sebaiknya kita jalan arah keluar sana. Arah ke jalan. Tapi mantau kita jumpa Mbak Tertia atau Kesatria dan deket jalan keluar sana. Ya, kayaknya ini butuh pertolongan nih luka saya. Aduh.
Tapi kita sebaiknya jalan keluar aja. Tapi gimana Bunda Mawar? Saya masih yakin kotak itu masih ada. Karena kita terus ke sana tuh sawit-sawit. Kalau ke jalan sana itu jati-jatian. Bunda Mawar hilang di jati-jatian. Kamu yakin? Yakin. Jadi, oh iya, yang tadi pagi itu kita ini ya? Heeh. Tumbang itu. Iya. Kita harus sana. Iya. Balik. Balik. Kita abaikan kotak itu, cari Bunda Mawar. Kotaknya. Ya kamu dia banyak. Aduh, tangan saya enggak kuat untuk memegang kamera. Tangan saya enggak kuat untuk memegang kamera. Kotanya menghilang nih. Kotak sial apa itu? Di obat aja dulu nih. Aduh, kulitnya kayak gini, lepas kayak mana kok lepas kayak gini? Aduh. Kamu pasti lemes kan? Coba netralisir dulu. Aduh. Pedih banget. Aduh. Aduh, pedih. Aduh, gimana ya? Kita minta bantuan ya. Kita keluar ya. Gimana nih? Sabar. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kulitnya lepas gini gimana nih? Nanti tangan saya kebuka, enggak kan? Saya udah netralisir, saya bisa tahan sakitnya. Tapi di mana kotak itu? Kenapa dia nggak bisa ditangkap? Terus gimana cara kita dapetinnya? Hah? Nggak tahu. Ini malam apa sih, Mbak Tera? Tapi takutnya ini malam Jumat ya? Kita senasib sama Bunda Mawar, kita yang tersesat di hutan. Jadi bersama kita... kotak itu. Takutnya okay. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kita mundur dulu. Oke, saya akan nuruti kamu kali ini. Tapi kita langsung lanjut. Nanti netizen pun kalau kita tetap maju pasti komennya ngeyel, bandel gitu. Aduh, tapi ini sakit banget, Mbak. Tak kulit saya lihat nih. Ih, kok jadi ngelupas gitu nih? Gak tahu. Kenapa dia bisa begini? Aduh. Tadi ini pedih loh. Aduh, saya. Saya hilangi pedinya dulu, boleh enggak? Enggak tahan saya nahannya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya saya menghilangkan pedinya dulu biar saya tahan sampai untuk diobati gitu. Saya panas banget netizen. Iya. Sallallahu you.
Jangan dipaksakan dirimu, Nyi. Oke. Takutnya nasib kita seperti Bunda Mawar dan kita malah jadi beban, tidak bisa menolong tapi malah kita keculik juga, kan jadi beban. Kita obati luka saya dulu. Ayo, ayo, kita pergi. Luka bakar itu pakai apa obatinya? Nggak tahu, nanti kita tanya di aula. Kenapa kotaknya bisa menimbulkan luka? Konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bedia doi si batang koro nanging ngojo nanti lali diwoco terus sampai pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbakter ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu kerasi. Dungo menggimari ketui ojo simpen dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabarlan tawakal. Ilmu pisau mancing gawe pekal ojo jaluk nanging kutu sabar marco ilmu itu koyo kembang mekar KPI. Semerkul, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Jangan lupa like, share, dan subscribe.